Ayat kedua, Bapak Saudara, kita membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan untuk perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Saudara, kita melihat tentang hari perdamaian. Ya, saudara, nanti di hari perdamaian itu diberitahukan tata cara seperti apa ya mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk hari perdamaian atau yang kita kenal dengan Yom Kippur, saudara. Ya, hari perdamaian bukan hanya untuk imam, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh imam, orang Israel, semua orang yang ada, saudaraku, diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi di ayat yang pertama, ayat yang kedua ini, saudaraku, dimulai dengan sebuah flashback ya, saudara, tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, bagaimana kedua anak Harun ini mati, bapak-ibu saudara. Ya, bagaimana Tuhan bilang begini sama Musa, saudara, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Kurang jelas penyebabnya apa yang membuat ya saudara kedua anak Harun mati. Tetapi dari ayat ini, saudara, paling tidak saudara kita agak belajar tentang bagaimana di dalam pelayan itu bukan cuma tentang semangat gitu, ya, bukan cuma tentang semangat. Makanya firman Tuhan bilang sama Musa dan suruh sampaikan sama Harun supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya, kalau orang semangat tuh saudara, ya nggak kenal waktu gitu saudara. Ya, kalau orang semangat tuh saudara, wah pokoknya maju tak gentar, ya gitu saudara. Tetapi yang diajar di ayat ini tentang melayani Tuhan itu bukan hanya tentang semangat yang harus kita miliki, tetapi ada apa saudaraku? Kita juga harus tahu tentang aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sama-sama bilang sama saya, aturan-aturan saudara. Kita boleh punya semangat, saudara, tetapi semangat kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Kalau apa? Kalau semangat kita tanpa ditambahkan di dalamnya dengan apa? Dengan pengertian tentang aturan-aturan yang ada. Saya tidak menghakimi anak-anaknya Hofni dan Finehas, anak-anaknya Imam Harun, saudara. Ya, mungkin saking semangatnya mereka, karena yang saya lihat, yang kita lihat, mereka tuh baru dilantik gitu sudah, ya. Mereka tuh baru dilantik, mereka tuh baru apa namanya, baru memegang sebuah jabatan. Waduh, saya percaya semangatnya luar biasa. Ya. Saya ingat saudara waktu saya baru keluar sekolah Alkitab ya saudara, waduh ampun, semua pengen dikerjain saudara, semua pengen dikerjain, semua aduh, wow, ya semangatnya ampun. Ya, pulang sekolah Alkitab tuh saudara, nggak ada capeknya gitu saudara. Ya, nggak ada capeknya, aduh ini mikir terus gitu. Apa namanya, ngerancang ide seperti apa gitu. Itu begitu saudara. Dan mungkin Hofni dan Finehas juga seperti itu. Aduh bersemangat sekali. Ya. Sampai yang dikatakan sama firman Tuhan, mereka membawa api asi. Sebetulnya bukan sengaja, sebetulnya bukan kurang ajar. Ya, sebetulnya bukan kurang ajar. Ya, saking semangatnya saudara, saking semangatnya waktu itu saya ditegur sama papa. Kamu pergi terus gitu. Papa bilang. Dan saya bilang sama papa, kan saya pergi juga pelayanan, Pak. Iya, tapi kamu pergi terus. Artinya gini loh saudara, setelah saya renungkan ya, ternyata tetap hidup itu tetap ada aturannya.
ada amin saudaranya. Hidup itu tetap ada aturannya. Enggak cuma enggak karena kita mengerjakan sesuatu yang baik, kita mengerjakan sesuatu yang mulia, maka kita bisa tabrak semuanya, tabrak aturan. Kenapa? Yang penting kan saya ngelakuin, bukan yang salah. Kadang-kadang kan kita punya prinsipnya begitu, saudara. Emang saya lakuin dosa, tak? Emang saya ngelakuin kesalahan? Enggak. Saya tuh lagi melayani, tau? Dan kita prinsipnya pegangnya, yang kita pegang cuma hukum itu tentang pelayanan. Itu saudara, ya. Kadang-kadang yang kita pegang cuma apa sih salahnya saya? Kayak saya waktu itu ditegur sama papa saya, sudah. Kamu pergi-pergi dari pagi sampai malam. Beston waktu itu ada beston sore kamu nggak ada. Saya bukannya kongko-kongko, zaman dulu juga nggak ada kongko-kongko saudara, ya. Paling juga ada kongko-kongko, saya ingat nongkrong di Baso Ampera, zaman dulu ada Baso Ampera itu sudah di tikungan. Nggak ada kafe-kafean. Jadi di situ saya agak sakit hati gitu saudara. Saya agak, kok papa kok kayak menghalangin saya pelayanan, kok saya kayak saya dibatasin gitu. Tapi setelah saya renungkan saudara, bahwa memang pelayanan sih pelayanan, tapi dalam pelayanan itu ada aturan-aturan, ada garis-garis, ada apa? Ada batasan-batasan, ada apa? Ya ada hal-hal seperti itu. Ya kalau kita langgar itu mencelakakan diri kita. Kalau orang pelayanan terus keluarga ditinggalin terus, jangan celakakan Tuhan. Kalau apa? Nanti akibatnya nggak bagus. Ada amin saudara. Iya. Kalau kita cuma pelayanan tapi aturan-aturan yang begini nih saudara. Ya. Kita tabrak. Demi apa? Demi sebuah kata pelayanan. Makanya saudara, Tuhan bilang sama Musa, sampaikan sama Harun, ya. Supaya katakanlah kepada Harun supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus. Saking semangatnya, jadi pakarep dewek, mau masuk kapan be bisa, mau keluar kapan be bisa, mau melayani kapan be bisa. Enggak. Ternyata ada aturan-aturan. Maaf saudara, nggak bisa sembarangan. Saya sebagai ketua sinode juga, ya. Ketika program ini bergerak berjalan di awal, orang pada pengen keluar pulau, ya, maksudnya kunjungan ke daerah. Saya mau bikin program ini. Saya cuma bilang tanya efektif enggak. Ya kan, buang-buang uang enggak, karena saya cuma ingatin dana kita ini terbatas gitu. Ya. Bagaimana kemudian bisa disimpelkan, bagaimana bisa diefektifkan? Saya tidak bilang bahwa mereka mau jalan-jalan, enggak, ya, tetapi disesuaikan lagi dengan segala hal yang ada. Ini saudara, saya juga masuk dalam hukum yang sama. Bagaimana saya nggak boleh cuma semangat, dan saking semangatnya saya tabrakin semua aturan-aturan, batasan-batasan saya tabrakin semua. Nggak bisa, nanti akhirnya itu mencelakakan, itu bikin masalah. Kenapa? Semangat yang tidak terkendalikan. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan saja. Makanya Musa disuruh bilang sama Harun, jangan sembarang waktu, ya. Ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, ya. Ini juga orang-orang ini lagi pada semangat, lagi istilahnya sekarang on fire. Bagi pengen, aduh kayaknya pengen terus melayani, gak pengen berhenti gitu. Saya ngalamin itu loh saudara, ya.
kayaknya tuh aduh, kayaknya gak mau berhenti. Tapi ada aturan. Kita ada dalam sebuah, kita hidup dalam sebuah aturan yang harus juga kita sesuaikan, saudara. Makanya kalau di dalam organisasi, saudaraku, itu ada disebut dengan anggaran dasar, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini yang menjadi apa ya? Menjadi relnya. Jadi kalau kita mau bergerak begini, kalau kita mau bergerak begitu, kita mau melakukan ini dan melakukan itu, saudaraku, saya harus lihat dulu, saya harus tanya dulu, sesuai nggak sama peraturan organisasi. Kenapa? Karena nanti akhirnya kalau saya tabrak ini aturan-aturan, saya yang kena sanksi. Makanya Tuhan bilang sama Musa, ingetin Harun, jangan sembarang waktu masuk ke dalam bait Allah, gitu. Ya, jangan sembarang, jangan seenaknya, ya, saking semangatnya, saudaraku, ya, semua pengen dikerjain, ya mungkin ya saudara, mungkin sampai ruangan Maha Kudus juga sampai dilanggar, gitu. Mungkin ya saudara, karena saking pengen ngalamin hadirat Tuhan atau bagaimana saya nggak. Mungkin ini sih hanya mungkin saja, cuman bayangan saya. Semangat harus ada, amin saudara. Semangat harus tetap hidup, semangat harus tetap dipelihara. Tapi di dalamnya juga jangan lupa nih saudara, karena ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang semangatnya menggebu-gebu, tapi aturan nggak mau tahu. Nggak mau tahu ada pemimpin, nggak mau tahu ada senior yang lebih di atasnya, nggak mau tahu tentang ada orang yang apa jadi mentornya, ya ada orang yang jadi koordinator dalam pelayanan itu. Kalau saya mau ya saya semua orang harus, nggak bisa. Tuhan suka sama semangatnya Harun. Tuhan suka sama semangatnya Hofni dan Pinehas, tapi Tuhan juga nggak bisa mengorbankan aturan nanti. Kenapa? Kalau sampai aturan-aturan ini dihancurkan, saudaraku, ya bisa pasang copot, knockdown, aturan ini di knockdownkan, saudara, ya nantinya jadi masalah ke depan. Aturan bukan untuk membuat kita jadi kaku. Aturan bukan bertujuan untuk membuat kita nggak bisa bergerak, bu. Aturan untuk membuat kita apa, pelayanan kita jadi rapi, sudah. Ada amennya. Rapi, tersusun dengan baik, tertata dengan dalam bahasa itunya mungkin di manage dengan baik, terarah. Kenapa? Karena kalau nggak ada aturan, nanti kadang-kadang saya pengen ke depan, nanti otak saya, semangat saya nanti tiba-tiba besok misalnya, oh iya, nggak ke depan, kayaknya ke kiri bagus. Nanti minggu depan otak saya berubah lagi, mood saya berubah lagi, nggak ke kiri, kayaknya sih kanan bang. Nah, saya sampaikan ini, saudara. Ya, kalau saudara yang melihat juga lewat IG, ya, lewat streaming. Kita sebagai pelayan Tuhan, puji Tuhan. Saya sih bersyukur sekali, saudara. Ya, banyak orang-orang yang rindu melayani Tuhan hari-hari ini. Banyak orang-orang yang rindu untuk berbuat sesuatu sama Tuhan, buat Tuhan hari-hari. Tapi, maaf. Saya juga harus sampaikan bahwa pelayanan juga ada aturan-aturan. Dan kalau saudara nggak mau tahu, nggak mau ngelihat itu, nanti itu akan bikin susah saudara, bikin susah pelayanan itu sendiri, bikin susah banyak. Tuhan suka dengan semangat saudara, tetapi mintalah sama Tuhan supaya semangat kita ditambahkan, saudara. Dengan apa? Dengan yang namanya penundukan diri, kepatuhan sama aturan-aturan yang ada. Amin, saudara. Ya. Saya juga harus tunduk.
saya juga harus tunduk sama aturan, keluarga saya juga harus tunduk sama aturan. Ini berlaku buat kita. Nggak ada lagi marah kemana, nggak ada. Tuhan tahu hati saya. Ini sama-sama buat kita. Saya juga harus melayani dengan aturan-aturan yang benar yang Tuhan tetapkan sama saya. Ya, kalau saya jadi gembala, saya punya aturan-aturan. Ya, walaupun itu tidak tertulis sudah. Sebagai seorang apa namanya hamba Tuhan, saya punya aturan. Benar. Ya, saya punya aturan walaupun itu tidak tertulis. Sebagai seorang pimpinan saya punya aturan walaupun ya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi saya harus tunduk. Kenapa? Karena kalau tidak jadi berantakan. Kalau berantakan, siapa yang dibikin susah? Tuhan yang dibikin susah. Iya kan? Tuhan yang disusahkan. Tuhan yang dibikin susah. Ketika apa? Ketika kita semangat kita tidak tambahkan dengan ngertinya kita dengan aturan, taatnya kita dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena aturan ini sudah diberlakukan kan? Ya. Aturan padahal ini juga baru aturan ini diberlakukan. Tapi harus tunduk sama aturan itu walaupun itu baru, karena ketetapan mereka jadi imam juga baru, aturan-aturan yang turun juga itu baru, apalagi kita ya. Untuk kasus Harun itu baru, semuanya baru, mereka baru melayani, aturan itu baru dibentuk, diturunkan ya. Tolong kita bapak saudara ya, supaya akhirnya apa, indah pelayanan kita, ada amin saudaranya. Pelayanan kita, pelayanan yang di apa namanya kuat dengan semangat saudara, tapi juga kuat dengan yang namanya penundukan, yang namanya mengertinya aturan Tuhan. Pelayanan kita jadi pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang indah di mata Tuhan, indah juga bagi orang-orang di sekitar. Bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kita lihat, ayat 6, mulai ayat yang kelima saja sampai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Bersama kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas 2 kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Ini agak jadi polemik, ini agak jadi perdebatan, ini agak membingungkan. Ya, saudara. Ini agak membingungkan, ya. Karena pada waktu hari pendamaian itu katanya orang Israel harus menyediakan 2 ekor kambing jantan, ya. 2 ekor kambing, nanti saudaraku satu akan menjadi korban penghapus dosa, ya saudaraku. Dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Penghapus dosa, saudaraku, nanti kita akan lihat pada ayat yang ke-8. Ia harus membuat undi atas 2 kambing jantan itu. Undi bagi Tuhan dan undi bagi Azazel. Dalam pengertian orang, saudaraku, ya, saya nggak mau terpengaruh. Karena saya juga lihat dalam bahasa aslinya, nanti saudara baca coba bahasa aslinya dalam Wikipedia. Tapi Wikipedia itu ada 2 versi, nanti kalau saudara buka di Google nanti ada 2 versi. Ada versi yang benar, ada versi muslim. Ya, saudara. Dan versi yang biasa yang paling atas yang ada itu yang saya temukan yang paling atas. Jadi gini saudara, orang Israel harus menyediakan ya imam bakar korban sendiri lembu, ya ada lembu kalau enggak salah, tapi buat orang Israel 2 kambing. Ya, saudara, 2 kambing. Satu dibakar, satu
apa namanya, buat menghapus dosa, dilepas. Nah, ini yang disebut buat Azazel. Nah, katanya Azazel itu katanya setan. Katanya setan. Buat saya, masa sih Tuhan izinin kita? Ya, satu kita kasih sama Tuhan, satu kita kasih sama setan. Ya, artinya berarti dari ayat ini, kalau benar, berarti kita boleh dong mau persembahkan buat setan. Iya dong, saudara. Azazel itu apa? Nah, ini yang kita mesti tahu. Azazel dalam bahasa Ibrani. Maaf ya, saudara. Nggak ada di situ. Tapi Azazel yang saya lihat di Wikipedia, nanti saudara cek di Wikipedia. Azazel itu, saudaraku, dibuang, artinya dibuang secara mutlak. Itu Azazel. Jadi itu tuh sebuah apa ya, tindakan iman gitu. Satu saudara, satu korban binatang kambing itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, yang satunya apa? Itu menjadi tindakan iman. Ini kan bicara tentang apa? Ini kan bicara tentang hari raya perdamaian. Dosanya orang Israel tuh digambarkan dengan kambing ini, saudara, yang dilepas itu seperti dibuang mutlak. Itu artinya Azazel, dibuang secara mutlak, dibuang secara mutlak tuh, dibuang secara utuh, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang ketinggalan. Itu dibuang mutlak, makanya digambarkannya dalam satu ekor binatang. Itu utuh. Makanya apa? Tuhan tuh suka yang utuh. Makanya apa? Waktu siapa itu? Kain dan siapa? Habel. Ya, saudara, kenapa korbannya Habel diterima, korbannya Kain tidak diterima? Salah satunya buat saya, ya karena ini banyak arti, saudara. Ini versinya saya. Kalau korbannya Habel itu utuh. Binatang itu harus utuh. Kalau sayur mayur, kalau hasil seperti itu, tanaman, saya bisa begini. Satu gunduk. Ya, mungkin saya bisa lebih banyak dari saudara. Ya, satu gunduk. Nanti saya bilang begini. Wortelnya kebanyakan wortelnya. Iya, saudara. Caisimnya kayak kaki yang caisim. Kalau korban binatang nggak bisa diambil, nggak bisa dipotel lagi. Udah, saya nggak bisa bilang ini. Telinganya nggak bisa. Buntutnya cukup baik, buntutnya nggak bisa. Utuh. Nah, waktu orang Israel mau melepaskan apa namanya korban ini juga, saudaraku, sebagai tanda melepaskan dosa mereka, menanggalkan dosa mereka dengan apa? Dengan melepaskan kambing, ya saudara. Bukan mempersembahkan kepada Azazel, tapi apa? Melepaskan itu, saudara. Azazel itu melepaskan secara mutlak, secara utuh, gitu. Azazel. Saya tidak sepaham, maaf, saudara. Karena saya percaya Tuhan nggak mungkin ngizinin kita untuk kita mempersembahkan sesuatu kepada hal yang jahat. Dan kita udah gak boleh lagi, saudara. Ada amin, saudara. Kita gak boleh lagi tuh ada bakar-bakaran, bakar ini, apa, bakar hiyo, bakar apa, saudara. Nanti kalau malam Jumat, apa, gak boleh lagi tuh bakar-bakaran. Ya. Apalagi ini mempersembahkan, dan Tuhan yang suruh loh, saudara. Ini bukan tentang memberikan kepada Azazel. Dalam Wikipedia yang lain, saudaraku, itu Azazel itu adalah iblis. Tapi coba baca Azazel yang pertama, itu bukan tentang iblis. Itu pengertiannya tentang melepaskan secara mutlak. Gitu. Artinya nggak ada yang tersisa. Dosa yang orang Israel kalau mau diperdamaikan harus dibuang secara mutlak, secara utuh. Nggak boleh ada yang masih disimpan. Sombongan disimpan, iri hati disimpan, sakit hati disimpan, yang lainnya dibuang, yang lainnya diserahin, tapi yang ini disimpan.
Seringkali kan kita seperti itu. Maaf saudara, seringkali saya seperti itu. Yang lain saya akui, yang lain saya serahkan. Tapi ada satu mungkin yang saya simpan, yang saya tidak serahkan sama Tuhan, saya tidak bereskan sama Tuhan. Nah, Sasel itu bicara tentang kemutlakan kita membuang segala dosa. Karena ini bicara hari perdamaian. Yang satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya gini, kita tidak bisa mempersembahkan kepada Tuhan secara utuh. Kalau apa? Kalau kita tidak menyerahkan, melepaskan dosa kita juga secara utuh. Ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, menyerahkan hidup kepada Tuhan utuh. Tapi juga melepaskan hidup dari dosa juga utuh mutlak. Nah ini sudah. Jadi saya awalnya juga bingung bicara tentang Azazel. Saya juga bingung, masa sih? Ya. Tapi tadi penjelasannya mudah. Waktu saya buka Wikipedia, penjelasannya mudah. Bukan dipersembahkan kepada setan. Yang disebut Azazel itu adalah setan. Ya, enggak, bukan. Azazel itu artinya dibuang secara mutlak, itu Azazel. Saya nggak ngerti kenapa pakai bahasa ini, tapi ya Tuhan mau supaya kehidupan kita nggak berkompromi, kehidupan kita nggak berkompromi. Saya tidak boleh berkompromi. Nah, ini menjadi tuntutan Tuhan buat saya dan saudara. Ya, hari perdamaian. Kita hari perdamaian itu adalah hari pertama. Saudara. Nanti ada hari-hari seruni, ada hari pondok daun. Nanti diakhir dengan hari raya pondok daun. Tapi kita tidak akan mengalami itu hari raya yang lain kelapa. Kalau hari raya perdamaian ini kita belum alami, karena ini hari pertama. Ini menjadi pintu gerbangnya. Untuk kita ngalamin nanti sampai pada hari raya pondok daun. Hari raya pondok daun ini bicara tentang pengangkatan gereja Tuhan. Ada amin saudara. Nah, kita sedang menanti itu. Kita sedang menanti hari raya pondok daun itu. Kita lagi menanti itu yang namanya apa namanya? Ya, pengangkatan gereja Tuhan. Terlepas versinya kayak apa, nggak pusing langsung. Ya, ada yang bilang pengangkatan gereja itu enggak disingkirin ke awan-awan, tapi ada di dunia, tapi di apa namanya, kayak diselubung, ya terserah pokoknya. Yang penting kita dikhususkan sama Tuhan. Ada amin saudara. Yang penting kita dilindungi sama Tuhan dari apa? Dari mata ular itu katanya, antikris. Dan jangan yang kayak gituan nih saudara, yang kayak gituan nggak usah jadi perdebatan gitu. Ya, saya punya pengertian sendiri, ya saya punya pemahaman sendiri. Buat saya ya kita diangkat, tapi kalau ada orang yang nggak diangkat tetap di bumi tetapi dipelihara, ya nggak apa-apa juga, karena kita juga nggak ngerti, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Yang penting pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang kemudian dispesialkan sama Tuhan. Ada amin saudara. Pastikan bahwa hidup kita nggak akan masuk dalam zaman antikris itu. Pastikan, ya, dengan cara apa? Dengan cara hidup kita terus diperdamaikan. Hidup kita terus diperdamaikan. Kita terus berusaha gitu. Berusaha untuk apa? Mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Itu korban yang pertama, itu kambing yang pertama. Yang kedua apa? Berusaha terus untuk apa? Untuk membuang secara mutlak itu dosa. Kita terus, hidup kita gak terlepas dari dosa, tapi kita terus berjuang saudara. Kita terus berjuang untuk membuang. Sama saya juga. Saya pikir saya gak berjuang. Saya berjuang sudah. Kita percaya Tuhan tolong saya dan saudara. Ada amin saudara. Roh Kudus yang memampukan kita untuk apa? Untuk kita bisa kuat dan apa namanya bertahan.
bertahan menghadapi apapun juga. Sampai kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu sasarannya kita kan, saudara. Sasaran akhir hidup kita kan itu. Ya. Sasaran akhir hidup kita adalah kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Bisa jadi lewat pengangkatan secara pribadi, ya, perjumpaan Tuhan kita dengan perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, atau pengangkatan secara bersama-sama. Tapi apapun dan kapanpun itu terjadi, kita harus pastikan kita jadi orang-orang yang siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saudara sibuk-sibuk tiap pagi begini? Jangan cuma bicara berkat yang saudara sedang kejar, tapi bicara tentang apa? Tapi bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang enggak gampang, saudara. Ya. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita selalu menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.